wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini saya Al Fakir Idris Al Marbawi di sini sehat wal afiat, ya. Sehat-sehat semuanya alhamdulillah atas izin Allah, kita semua di sini diberikan kesehatan, diberikan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media semuanya, terima kasih kunjungannya. Yang kedua, tidak ada sekali unsur penembakan situ, ya. Karena di dalam video ini saya sendiri yang mempunyai akun resmi Gus Idris Official tidak mengeluarkan statement atau kalimat penembakan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa tidak ada unsur penembakan sama sekali. Khususnya diri saya, sehat walafiat, tidak ada unsur penembakan sama sekali. Ya, adapun yang menyampaikan ini penembakan itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ada kepentingan yang lain, Allah alam, kita doakan saja. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini, dari konten tersebut itu mengandung pesan moral, mengandung pesan edukasi, yang mana bahwa sejatinya yang mempercayai tentang dunia spiritual, bahwa ilmu hitam itu selamanya tidak akan menang melawan ilmu putih. Atas izin Allah, insya Allah semua baik-baik saja. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh media yang berada di sini, yang alhamdulillah telah bersedia silaturahim di Pondok Pesantren Thoriqul Jannah, saya sampaikan sekali lagi bahwa di konten yang trending viral di situ tidak ada unsur penembakan sama sekali. Dan yang terakhir, dari peristiwa itu semua kejadian pasti bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil hikmah, pelajaran buat kita semua, khususnya saya sendiri, buat pelajaran bagi saya sendiri, buat teman-teman semuanya yang menyaksikan klarifikasi saat ini, itu ambil ibrah, ambil positifnya, ya, ambil nilainya, nilai baiknya, nilai positif, buang yang buruk. Alhamdulillah dari sini saya juga bisa mengambil ibrah, hikmah, pelajaran, nasihat buat saya sendiri khususnya. Dan juga saya bisa mengetahui mana itu lawan, mana itu kawan, ya, yang cinta betul karena Allah, insya Allah bisa ketahuan, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan abadi kekal di surga, amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Al-Fakir Idris Al-Marbawi, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wa'afu'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.